Bo, apa tuh? Semalam kita aduh banyak banget nih numpuk. Oke, pelan-pelan satu-satu. Oke. Coba kita samakan energi dulu. Oke. Bicara mengenai IAS, branchuitive. Semalam waktu Mbak Ria presentasi tuh ada Mbak Ria nyebut branchuitive apa enggak sih? Enggak ya? Ada di video. Oh, ada ya? Ada. Oh ya udah gak ada. Gue pengen ada muka gue itu di presentasinya. Ada. Ada. Habis gue sibuk ngobrol sama Mbak Putri, sama Putri. Iya. Putri di sebelah gue sama Luna sama Edric. Jadi ya udah. Plus sama I want to be clear. Ini adalah waktunya lo sekarang jujur sama gue di hadapan 681 orang yang menyaksikan siaran pagi kita. Iya. I feel bad setiap kali ketemu Luna. Kenapa? Apakah memang benar apa yang Luna sampaikan dan lu sampaikan di atas panggung semalam di hadapan klien-klien bahwa pertama kali lu merancang pengen siaran pagi di TikTok itu sama Luna Maya. Terus akhirnya bahwa seyogianya akhirnya lu siaran sama gue, terus Luna sakit hati, itu kan gue jadi gak enak, Nek. Luma suka menyudutkan di hadapan 667 orang. Apa? Jangan suka enggak? Menyudutkan seperti itu. Enggak, lu tinggal jawab bener apa enggak? Enggak. Tapi, pembahasannya ada sama Luna. Oh, lu memang sempat ngobrol sama Luna pengen siaran pagi bareng? Enggak, bukan pengen siaran pagi bareng. Jadi pembahasannya adalah mengenai live TikTok. Live TikTok itu isinya kok begini ya, gitu. Oh. Ya kan? Terus udah gitu terlontar ide dari Luna. Iya, harusnya kan bisa ya dibikin kayak siaran gitu. Bahas topik, apa-apa. Tapi tidak ada kemudian kalimat, yuk kita bikin kayak gitu, gitu. Oke. Okay. Nah, untuk kesejahteraan emosi kita bersama ke depannya. Lu doang kali, bukan pakai kita bersama. Iya, maksudnya kan siaran pagi kita ini bentar lagi akan nyampe Hollywood ya, go internasional. Baik, iya. Lu ngomong dong, Bo, sama Luna empat mata, jelaskan. Orang dia gak kenapa-napa deh, Luna tuh emang gitu aja. Dia bule, matanya melotot, padahal mah hatinya baik-baik aja. Wah, lu main fisik, gue gak ngatain dia melotot. Enggak, kadang-kadang itu gue suka gini. Biasa aja, matanya biasa aja. Terus dia bilang gini, emang gini, mata gue emang gini. Dia tuh kan matanya kan gede sekali ya, Bo. Luna itu kan matanya besar sekali dan itunya kan hazelnut gitu warnanya kan. Iya kan. Jadi kalau ditatap sama dia tuh kayak lu kayak diplototin, sebentar dia kayak gini, enggak ini biasa aja, dia gitu. Iya. Emang. Lah kemarin gue lagi duduk kan ya, gue lagi sibuk ngeliatin layar, tiba-tiba ada perempuan nyolek nih di sini gue. Oh, pas gue nengok mukanya Luna di sini, gue tuh gini, ya Allah deket banget. Terus gini. Kaget loh, gue gini. Oh, kayak ngeliat Susana. Lah emang Susana. Nah, ya makanya lu bayangin dong, dia segini gitu. Bo. Soalnya gue lagi menghindari iklan film Susana di Netflix lagi sering kan gue penakut. No. I have to tell you. Lu harus tonton Susana yang terakhir. Nggak mau ah? Enggak, Bo, itu lawak, itu komedi, gue gak bohong. Komedi dari Hong Kong. Bo, percaya sama gue, itu komedi. Komedi. Terus, ya. Parah lo, mah. Lu coba tonton deh. Gue mendapatkan pembelaan yang benar. Kata Glam Dewi, sebentar gue baca. Glam Dewi ya. Yes, Dave memang fuck. Mana sih? Kasar. Iya kegulung. Yes, Dave emang suka nanya nama. So, pas ketemu lagi he remembers. Dan iya benar. Dan I do that. Ya, ini Glam Dewi juga terkenal dan gue nanya gitu dan dia enggak kenapa-napa, dia enggak marah sama gue. Oh, dia masih kesel.